my dad's making it hurt. Want to see it? Yeah. Okay. If I'm allowed to. Okay, sure. Pan boleh ya, Mas ya? Masuk boleh. Yeah. Now, we'll open this new paleis binnen. And hier zit dus normaal de koning. En ze zijn het aan het klaarmaken. En hier loop je dus de grote deur naar het paleis. Huh? Op, siap, siap. That's a very powerful tree there. Kursinya masih aslinya atau bukan? Kursi ada. Ini masih. Dari Eropa. Kursinya Belanda. Ini kantor koning. Oh, kantor koning. Belanda ya. Apa raja? Kantornya raja. Kurang dapat oleh orang juga ini yang nampak bupati satu ini. Orang beliau di rumah dinas di belakang, beliau menutup. Ruang Joko Tole. That is the prince, from the horse. Joko Tole is from the horse, eh? From the kuda, Joko Tole. And he came and the horse went like this. Yeah, correct. Kalau gelarnya di Mojopahit itu kuda panole, karena pernah menaklukkan sebuah kuda Brawijaya yang sangat liar, pati pun tidak mampu menjinakkan. Waktu itu kudanya marah didatangi Joko Tole. Ya. Maka diberikan gelar kuda panole. Kuda panole. Atau jaran panole kalau orang itu. Ya. This place like Ron is also used for the government. Ah. It's one of this is also as a promos office. Ah, for this regency. For this regency, yeah. Yeah, I see. Yeah. Ini cerminan. Ini simbol dan hulu di keris saya. Ini simbol. Simbolnya. Ya. Nanti ada stempel aslinya nanti. Aha. Ada stempel aslinya. Oke. Di belakang. Nou, en hier zijn dus de heiligdommen van het paleis van Soemenep. Hier de Siri-stijl. Dit gebruiken ze voor Siri, zeg maar. De betelnoten. En hier maken ze de Siri mee. Dan doen ze de kalk en zo. En dan gaan ze kauwen. Ja. Kleding. Ja. Nou, dit zijn dus alle heiligdommen van het paleis zelf. Biasanya yang digunakan zaman kerajaan, lemarinya yang ini digunakan untuk menyimpan pusaka tombak. Oh, I've got one. Yeah, I've got one at home. Like that. Pikri, Klengkati. I have one, really. Hello. Wow. Ayo. Ini miniatur asta tinggi, makam, kuburan dari raja-raja. Ini. Jadi leluhur dari grandfather Pak David, Mr. David ini. Hier. Ya. Dat is wat onze grootvader dus gezeten heeft hier. Dit is een miniatuur van kalau mengacu de platte grond. Pada grandfather-nya yang di situ Bondo, pernah memimpin situ Bondo, itu mengalir dari sini. Leluhurnya ada di sini. Jadi meskipun Aryo Pacenan Mbah Udin itu memimpin situ Bondo, makamnya ada di sini. Dus de prinsen van Situ Bondo die stammen dus af van Soemenep. En die twee broers, eentje is dus in Soemenep gebleven en de andere is naar Situ Bondo gegaan, zeg maar Pazuki.
En daar stamt onze opa vanaf. Dus die naam is echt wel van hier. En het klopt ook, want hij was Wedono van Prajikan, zeg maar. Ja. Salonin. Terompet. Ja, de vorm zoals die vroeger was. Ja, het bovenste. Ja. Oh, kijk hier, in het middenveld. Hier staat een deurtje open, jongens. Kijk hier. Wauw. Hier. Nou, dan komen we bij de Pusaka Christen van het Koningshuis. Nou, hier staat dus alles tentoongesteld, maar dit is dus niet het museum, hè? In het museum staat een heel klein gedeelte en nu komen we bij de Christenkamer. Wauw, dat ik hier binnen mag. Oh! Ini ciri khas Madura Spu, Madura Kosol. Zelfde greep. Precies dezelfde greep. Yang punya sama. Sama ini. Saya mengatakan Madura. Ya, ya. Madura Spu yang Bapak tadi bulu ayam itu Kesultanan Kalang ini Madura Spu. Modelnya beda kan, ini Mataram juga. Karena memang peninggalan dari pemimpin-pemimpin kerajaan dulu itu ada di keturunannya. Dan memang diwariskan. Ya, maar als je dit gaat onderhouden en dit weer tot leven komt. Aduh, energie, hè? Energie. Wow. Maar niet onderhouden toch? Ja, maar dit is sterk. Er is nog energie op. Dit is deze, ik voel gewoon de straling van die Chris. En dit is Mataram, hè? Ini Chris Mataram, hè? Itu tombak, tombak dua itu tombak ciri khas Sumenep. Ada gininya juga. Model dan besi yang membedakan. Sumenep itu menggunakan besi Pulau Sani, besi dasar laut. Hij zegt dat ze metaal gebruiken specifiek wat basis heeft uit de zee. Dat is een laut, dat besi diambil dari laut, besi laut. Pulau Sani, rajanya besi. Jadi lebih berat. Memang rajanya besi. Jenis itu ada karang kijang. Pamornya itu model apa? Keindahan pamor itu kan dari meteor, besi langit. Ini Al-Qur'annya yang ditulis dalam waktu semalam, 12 jam. Persis sekali. Chris? Ya. Oh iya David, Pak David sama persis. sama persis. Iya, sama-sama itu Chris. Yang nomor 2. Madura Sepu. Hulu sama. Chris sama. Kalau mau cobain seperti ini. Iya. Ya. Oh hier, een tombak en een cerorit. En dit is de vorm die we hebben. Die hele flauwe vorm die heb ik thuis. Nou ja jongens, dit is... Nou, ik ben hier dus in de wapenkamer van het paleis zelf. En ik herken heel veel dingen, dit is heel typisch. Niet alleen kon hij bevestigen dat die Christus werkelijk ook hier vandaan kwam. Maar zelfs het handvat is precies hetzelfde. Hij kon me vertellen welke tijd. En dat is ook de tijd wanneer mijn opa naar Oost-Java is geweest. Dus er is een koninkrijk geweest in Sumenep. En de prinsen van Bazuki, die waren allemaal, kwamen ook uit Sumenep, zeg maar. En die hebben daar een rijk gesticht. Alleen niet onder een koning, maar allemaal kleine prinsen. Al die prinsen, want hij had dus 33 zonen. Of 33 kinderen, sorry. Dus al die zonen, die hebben een deel van Oost-Java bezet. En die hebben daar hun eigen prinsendom opgericht, zeg maar. En de naam komt hier vandaan. Maar wat ik heel typisch vind is dat de Chelorit, die hele flauwe bocht, dat is degene die ik thuis heb. Dat is deze. Dus ook dat herken ik. En er zijn heel veel overeenkomsten. Het feit dat we hier al binnen mogen is heel bijzonder. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Maar dat je het kunt zien, dat het dus echt hier vandaan komt, dat is heel bijzonder. Ik ben helemaal bezweet. Dit doet me wel wat. Ini Al-Qur'an ya, Ustaz. Ini kitab Al-Qur'an. Ini kitab-kitab karya dari Sultan Abdurrahman paling banyak. Beliau itu sastra, beliau sudah menyandang gelar Doktor Honoris Causa tahun 1812 dari Belanda ya, dari Belanda. Beliau menguasai 40 bahasa. Ini tulisannya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa. En de reden waarom die prinsen in 1944 allemaal vermoord zijn is omdat ze dus een hele sterke band hadden met Nederland. En dat verklaart eigenlijk waarom we niks hebben kunnen vinden. Ze zijn dus overgestapt naar Oost-Java. Ze zijn allemaal vermoord. Maar ze komen dus hier vandaan. Dari cerita itu ada yang mencoba mengkaji reaksi apa? Vandaar dua reaksi van Abu. Dat zou best kunnen, ja. En ook dat bevestigt Lee, dat ze inderdaad een link hadden met Jogja, dus dat is waarschijnlijk de reden waarom hij getrouwd was met een prinses van Yogyakarta. Dat een Ayushiti Sutari. Het valt in één keer allemaal in elkaar. Zeg eens iets. Mungkin yang paling cepat dijelaskan untuk keturunan Pak David dari Jadi Pak David ini salah satu, walaupun ini ada mohon maaf wajah-wajah bule Belanda, sebenarnya nenek moyangnya adalah Indonesia. Dan tadi ketika kami ke museum ke Sumeneb, itu ada kecenderungan kuat sekali bahwa Pak David ini keturunan dari Sumeneb, raja dari Sumeneb. Karena keris yang dia punya di rumah itu tadi cocokkan dengan punya keris. Dia kolektor keris, Bu. Jadi apa namanya? Dicocokkan dengan di museum, kata Mas Rian selaku guide-nya ini sangat menguatkan bahwa keris yang dipunyai Pak David mirip sekali dengan keris yang ada di museum. Dan dengan logonya dengan itu. Iya. Saya boleh lihat. Kan? Jadi fotonya di sini. Iya, fotonya ada. Nanti mungkin mohon maaf Ibu Ika bisa membantu kami karena selain itu Pak David juga mencari sebenarnya kami itu keturunan siapa. Karena dari keris yang tadi ada dua keris yang beliau punyai, satunya yang Sumeneb, satunya kata Mas Rian dari Tuban, keris itu. Gaya-gaya Tuban. Nah, itu karena diturut lagi kalau dari namanya kakeknya itu kan siapa? Suryo. Itu kan harap foto lah tersin. Suco Direjo. Suco Direjo. Itu Raden Mas Suco Direjo. Raden Mas Suco Direjo. Nah, itu kalau tadi kata Mas Rian mungkin ada relevansi saudaranya dari Pangeran siapa tadi itu satunya di Sumeneb, satunya di daerah Besuki. Oh, yang satu di Besuki. Nah, itu mungkin relate dengan itunya, Bu Ika. Jadi, mohon kalau ada terkait krisnya yang tadi. Nanti kita coba ngobrolin. Ngobrolin, jika ternuhun. Senang sekali saya ini. Kayak gitu nanti kris latas ini. Jadi, tim ini merupakan tim namanya Nederland Federasi Pencaksilat Federasi. Jadi, Pencaksilat. Nah, ini kebetulan kami menginisiasi dengan MPSF dari UTM, Bu, dari FISIP untuk menguatkan aspek kebudayaan itu untuk pencaksilat. Nah, pencak itu bukan hanya masalah atlet, bela diri, tapi banyak terkait dengan budaya, termasuk weapon, senjata, keris, uniform, custom. Nah, nanti sekira mana yang bisa menguatkan, teman-teman mencoba untuk dielaborasi dan dipadukan di Belanda. Gitu. Itu yang akan coba. Makanya UTM kemarin kita menginisiasi dengan teman-teman UTM itu untuk bisa dianungkan. Mungkin mereka bisa menjelaskan. Ya, ini memang semuanya, Pak. Ya, di sekolah ke bawah. Iya. Biar lebih jelas itu pangkannya. Ini sunat. Nah, satu bukan Tuban. Oh, bukan Tuban. Bukan. Tapi Blambangan. Blambangan. Yes. That's tidak questions itu pertanyaannya. Ya, ya. Kan Tuban. Oh, Blambangan Banyuwangi. Saya merinding. Saya juga merinding ini, Bu. Iya. Energi itu kita. Ya, Aduh.
nggak berhenti. Ini justru yang daripada yang di atas, ya. Ini yang lebih dominan ke keluarga saya rasa. Oh, dari ibu? Ini? Ya, itu grand, yang bawah, yang grandma ya? From your grandma? Mama grandma is from Yogyakarta, Raden Ayu Siti Sutari. Mama die heeft Kees meegebracht. Wat zeg je? Die de Kees heeft meegebracht. Oh ja, 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 vanuit de familie, die is meegenomen na de oorlog, na de onafhankelijkheid, zeg maar. Setelah Perang Dunia Kedua, dibawa oleh keluarga waktu habis merdeka, itu memang beberapa orang yang ada hubungan Belanda disuruh keluar. Nah, itu nenek moyangnya tuh disini keluar. Tapi bawa pusaka ini. Tapi waktu Jepang masuk, itu udah di, mungkin 80%, 90% dari keluarin udah dibunuh oleh Jepang. Hanya kalau kakeknya, karena kakeknya ada nama Belanda, cuma dia enggak. Yang lain dibunuh semua. Ini justru Blambangan. Blambangan YPK ya? Oke. Okay. Blambangan Banyuwangi. Blambangan Banyuwangi. Ada banyak sekali memang Pak, keris dari Blambangan itu keris Sunel. Oh. Saya bahkan pernah beli dari daerah Jawa Timur sana. Dari Jember. Gih? Banyuwangi, Jember, situ Bondo, Bondowoso, itu banyak sekali. Banyak perajakan keris di bawah situ Bondo. Situ Bondo ya, Wedono, Wedono ada situ Bondo. Kok ini Blambangan itu kan luas, nggak cuma Banyuwangi. Betul. Itu pusatnya mungkin di Banyuwangi, tapi situ Bondo, Bondowoso. Wilayahnya itu. Itu wilayah Blambangan. Ya, pas pas je nou hoog had, dan kun je foto laten zien van mijn opa. Oh, dus een heel stuk omhoog even. Een stukje verder, 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 verder. Ja. Oh ya. Raden Mas Secok dari ya. Udengnya sudah terlihat. Udeng ya? Madura ya, Bu ya? Madura. Okay. Ini namanya gentong rekerek. Apa Bu namanya? Gentong rekerek. Udengnya. Udengnya itu apa, khusus. Apa itu? Apa itu? It is name of ikat. Cover, head of yeah. Cover. Aha. A lot of name like your udeng. Name. They call it udeng. Udeng. They call it. Tongkosan, itu namanya apa Bu? Mama? Kentong rekere. Kentong rekere. Kentong. 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 Kentong itu digantung. Oh, digantung. Dus de speciale ikat jou, hij heeft een naam. Ah, en die komt dus uit het gebied van Sitobondo. Ya. Dat waren de prinsen van. Tapi, kalau seperti ini, daerah Banyuwangi dan lain-lain, saya rasa tidak ada. Udeng seperti ini ya, kalau Jogja, dia enggak ke bawah, gantung jauh begitu enggak. Jadi Jogja tuh hanya sedikit di bagian sini, setahu saya ya. Tapi kalau daerah Sumenep memang agak memanjang. Yang kayak yang ini. Bagian sini, iya. Het is een soort wat langer. Ja. En dat is meer Sumenep. Jogja heeft korter. Dus ja. Zegt van, het heeft een lijkt een verbinding te hebben met Sumenep. Het Sumenep, ja, inderdaad. Ja. Ja. They taught in the university already. Ja. Teacher, she said already that is Sumenep. Ja. Ja. Jadi memang Sumenep. Jadi mungkin karena kan dekat sekali antara Madura dengan daerah Besuki, Subondo, Bondowoso. Betul. Itu korek tapal kuda ya. Besuki, ya. Kan tapal kuda itu ya. Iya, tapal kuda. Kemarin mohon maaf dari kami dari FISIP itu kan juga menduga yang dipakai kakeknya Pak David itu memakai udeng Sumenep. Tapi kami enggak tahu namanya. Ya. Kami punya dekan namanya Budenara itu Budin. Ya. Menduga ini dari Sumenep Pak kan? Ada namanya gentong rekerek. Gentong rekerek. Kalau ke keraton sebelahnya itu depannya ada yang jualin blangkon-blangkon, biasanya modelan begini. Jadi dia agak panjang bagian ikat belakangnya. Ikat belakangnya ya. Dan itu memang khas Sumenep. Berbeda dengan Jogja yang dia enggak terlalu panjang. Kalau abdi dalam kan sampai panjang ke sini kalau Jogja ini pendek saja sama tetapi agak memanjang. Jadi itu memang terasa kalau dari foto memang ini khas Sumenep. Wah, selamat datang di tanah leluhur. Seberapa kali ketemu dengan orang-orang yang sama. Cari leluhur ketemu dia strategi baru kesini nunjukin kerisnya. Selamat datang. Sama-sama. Ya, ini termasuk mencari siapa kakek saya dan seterusnya. Ya. Karena hanya itu yang bisa dilacak. Ya. Oh, ini kerisnya. Nanti di keris pasti akan ada lambang. Nama keris yang saya bilang Blambangan ini, dia hulunya biasa gading. Dan akan ada lambang mirip matahari di bagian dada.
itu biasanya begitu kebanyakan dari Donoiko. Lalu samping itu biasanya singa, ada kepala singa. Hmm. Ornamennya biasanya begitu. Sometimes some of indicators trace from tambangan, there is a symbol of lion. Mm-hmm. And then sun. Yeah. Yeah. Perhaps you can check it. Yes, I got photos there from the sun. Yeah. You can see on the hulu. Oh. There is a sun on the hulu. Yeah. Yeah. If you go down, you can see more pictures of the trees okay. I have at home. Gading pasti ya. Gading ya. Gading. Fix gading. Kris-kris Bambangan itu mirip sekali dengan kris-kris Sunep. Hmm. Satu, dia punya corak pamor yang nikelnya tinggi. Nikel. Ah, ah, nikel, the meteorit, meteorit. Oh, kalau tidak. Kalau di foto, meteorit itu jarang terlihat. Saya punya contoh kris meteorit, nanti kita bisa bandingkan. Kalau meteorit biasanya dia warnanya ada seperti cerah. Bercahaya bintik-bintik begitu. Apa itu cerah? Light. Light. Bercahaya. Light. Shattering form. Ah, oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau nikel dia biasanya putih tebal. Nikel is meer wit. Nikel heeft een bepaalde andere schittering. Ze gaat straks heeft ze ook een kristie gaat laten zien met meteoriet kan het verschil zien. Aha. Mm-hmm. Jadi kalau meteorit tidak bisa lihat saya di foto, tapi kalau dilihat di foto ini saya yakin kandungan nikelnya memang tinggi. Hmm. Karena kris Blambangan, kris Sunep itu pada abad ke-18 saja masih bisa dibaca bahwa kita ambil besinya itu dari Borneo, dari Luwu, Sulawesi. Dit werd veel van het Borneo Sulawesi aan metaal geïmporteerd. Zij zegt ook op meteoriet kan ik op een foto bijna niet zien. Tapi tadi itu dari Mas Rian itu ada informasi ya, saya juga sedikit. Jadi belum tanya sih, tapi ada pertanyaan dari teman dari Belanda itu katanya khas Sumenep itu besinya dari dasar laut, dari laut ya, yang itu maksudnya gimana sih? Nah dulu kan memang bangsa Sulawesi dia kan memang pelayar handal. Iya. Jadi memang bahkan di kepulauan terluar Kabupaten Sumenep di Pulau Kangean itu bahkan ada jejak pelaut dari Mindanao Filipina. Di samping itu banyak sekali bahwa suku Bugis di situ. Senjata tradisional kalau kita tanya di sana pusaka-pusakanya justru bukan keris. Banyak kan badik. Sama dengan Bugis, saya beberapa kali ketemu teman-teman itu memperbaiki pusakanya justru badik sebagai situ mereka. Nah, mungkin memang lewat perahu laut di daerah Kangean kemudian lewat segitiga masa lembu itu kan dulu perairan yang ramai. Kalau sampai kemudian ada bajak laut di sebuah pulau itu, artinya kan memang perdagangan ramai sekali di daerah situ, Pak. Jadi memang itu perdagangan besi itu dari Luwu sama Borneo. Yang memang pada waktu itu terkenal dengan nikelnya yang mahal. Gitu. Jadi keris-kerisnya sama begini. If she goes down, she can see more family crest. If she goes down, she can see lagi crest keluarganya dia. Wah, jelas sekali ini fotonya. Ini Blambangan. Yes, mungkin akan ada kandungan meteoritnya. Perhaps sometimes meteorit. Ya. Aha. Okay. Hanya mungkin karena sudah kotor, tidak dibersihkan, Pak. Jadi ketutup. Perhaps. Karena ya hitam ini kan karena terlalu sering di minyak. Als er veel gedaan wordt, dan is het minder zichtbaar. Ah, ja. Ya, jadi dia tertutup pamor, bagian pamornya ada hitam-hitam begini karena ketutup. Nah, ini jelas sekali. Wow. Ini di luar kebiasaan, kenapa jadi burung ya? Oh, ini bener ya. Saya ada ornamen seperti ini di rumah-rumah Madura. Burung ini. Ah, ya. Iya. Kakak tahu. Bird. Oh, burung. Justru lebih ke kakak tua jambul kuning. Anu. Kepulauan. Kepulauan. Ya. Saya lagi pengabdian di sana jambul ya. Kuning. Jambul kuning kan? Oh iya, jambul kuning kakak ya, jambul gitu. Kuning. Lihat di bagian jambul saya seperti ini. Connect ada, ya. Saya punya rumah di sini dekat sini ada rumah kuno yang memang ornamennya kakak tua.
Aha. Sekarang er is een oud huis hier in de buurt wat zo'n ornament heeft als deze. Aha. Ja. So the kris comes from here. Ada yang bilang bahwa ukirannya itu kan burung poinik Cina. Uh-huh. Tetapi beda Pak ukirannya. Kalau burung poinik pasti jelas-jelas ininya panjang kan, bulunya panjang, yeah, ke bawah menjuntai, tapi ini enggak. Dia tidak punya bulu yang panjang. Kita baru aja melakukan pengabdian di pulau apa namanya? Sapekan itu. Paas. Bukan yang khusus sambal kuning itu di ini. Masa kambing? Iya. Itu sekarang kita identifikasi burung itu kan hampir punah itu. Iya, betul. Sekarang kira-kira sudah ada 20-an ekor dari 5 ekor itu. Sekarang kita coba untuk mitigasi di sana itu. Baru tahun kemarin dengan Mas Alang namanya yang anu itu. Ya. Ini jambul kuning ya, Bu ya? Ada bagian jambul di sini jenengan bisa lihat. Di dia paru terus kemudian ada jambul ke belakang kan bagian sini mau di Kakatua jambul kuning, it is kinds of bird that's only found in Masa Kambing Island. It's part of Madura. Uh-huh. The only bird in the world that is only found in... It comes from there? Yeah. Okay, that's, wow. I think it's a good Puika explanation that perhaps the symbols derived from Kakatua jambul kuning. Because Kakatua jambul kuning is only found in Masa Kambing Island, in area of Madura. Okay. Yeah. And, semua krisnya Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Ini Gayaman Jawa Timur, bukan Solo. Berbeda. Hmm. Kalau Solo, dia bagian sininya lentur sekali. Itu ya, Bu. Lenggok. Nah, Solo seperti ini. Ini Solo. Jauh berbeda bagian sini. Bagian lentur bagian sini. Bukan Solo. Like Solo mah istilahnya. Seperti ini Jawa Timur sama Madiunan. Oh, malah gitu, Bu ya. Nggih. Madiuna begini nih, sempaner memang keris-kerisnya. Wah, sama kerisnya semua ini Jawa Timur semua. Nah, ini Ladrang Jawa Timuran. Bukan Jogja. Bukan Jogja itu. Bukan. Oh, saya kira Jogja itu. Bukan. Beda lagi. Jogja bagian sininya ini kurang luas. Kita punya juga orang ke Jogja. Nah, itu Jogja. Beda lagi nanti kita. Saya bisa bandingin. Oh, siapa mereka sih? Oh, Jawa Timur ya? Jawa Timur, betul. Bulunya juga Jawa Timur. Hai, bulu Jawa Timur. Bukan Jogja. Bukan Jogja ya, Bu. Bukan. Ini Marangka Jawa Timur. Emang agak kotor. Wah, ini Nariko lagi. Ini juga peninggalan kah atau bagaimana Donoriko ini? Oh ya, peninggalan juga. It is. Where is it from? Yeah. Yeah, that's from my grandfather. That kris. From grandfather, okay. peninggalan juga. Yeah. Many people like this kris as apa namanya Bu tadi? Megantoro. Megantoro, but only few people have this kris. So we cast Jesu to have this one. Mm-hmm. If you want to have this one, you can easily find in Yogyakarta and in Solo. Mm-hmm. Because a lot of people sell these models, and also a lot of people have this model. Mm-hmm. So that's why we cast just, it's better you own this one. Yes. Karena I like to have this case. Leluhurnya bukan dari Solo, kan? Yeah. Because your ancestors not from Solo, but from Jogja. Yeah, correct. Yeah. Correct. Dan ini yang khas Jogja, ini Solo, dan yang ini adalah Solo. Ini Warangkanya. Ini Warangka yang ini. Yang ini bedanya apa dengan ini? Oh, bisa dilihat perbedaannya. Mana? Nah. Lihat. Pon-ponon ini. Nah, ini bagian sini dia lebih melengkung. Di bagian sini tidak. Ya, bisa dilihat perbedaannya. Bagian sini lebih panjang ya? Ya, lebih panjang dan bentuknya dia kan lonjong. Ini dia melengkung. Oh, iya. Ya.
Kalau di bagian sini, nah, dia ada lekuk, tapi ini lebih enggak. Iya. Nah, bagian belakang, nah, ini kelihatan. Sini dengan sini berbeda. Oke. Okay. Itu yang membedakan. Dan kedua, ini adalah kayu timoho yang biasanya memang sangat dicari dan digemari. Nah, this one is made of from timoho wood. Yeah. It's many people finds and they are popular from the Chris owner. Mm-hmm. That's the best material for warongko. Yeah, for warongko. Yeah. Okay. Mm-hmm. Op alle manieren gebeuren. Dus vandaar dat ze dat nu even doen met de bed. Namanya panjangnya David Galas Suro Sucodirejo. Nama bapak? Nama bapak? Oh, siapa namanya? Ya Sucodirejo. Raden Mas Sucodirejo. Yang leluhur dari Jogja namanya? Raden Ayu Siti Sutari. Raden Ayu Siti Sutari, Raden Mas Sucodirejo. Syarat menjadi pengunjung yang baik. Masih kosong bahwa tidak ada energi. Saya berharap ketika sudah pindah tangan kepada Fit bisa memberikan energi yang so baik. The crisis is now kosong is empty, empty. And you going to put in energy in it. Okay. Ya, bahwa penting mengingat leluhur yang sama untuk menyamakan energi. Yeah, it is important to remind our ancestor to have same energy with you. And we guys make it on them. Okay. Okay. Semoga menjadi perantara yang baik. Ini pertama kali juga Chris saya ke Belanda. The first times we got Chris go to Netherlands. Mm-hmm. Boleh diri lah. Semoga menjadi awal yang baik. Ini batik alam, warnanya pakai alam pak bukan? Ini dulu kain saya pakai terus, tapi hanya saya potong untuk singap dan satu itu dipakai teman di Bali, satunya lagi milik pak. Okay. She has two synops. It's made out from nature. One's for her friends in Bali and one's for you. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Nanti bisa dibawa ke suku. Oh, you can bring it to suku. Okay. Bakalkan lupa di sana. Yeah. Well, we go there in 2 days. And bawa Sunday. Lupa kah? Kalau nanti bisa, saya sana ada mbak. Saya bawa, jangan, nggak usah ribet ini.
Saya bawakan lupa. Tadi ya? Sana ada juga. Sudah berapa? Ya, ini saya terlalu panjang. Panjang semua, hampir jam-jam kan. Untuk lupanya. Baru lupa. Tapi kau tu suka ikan kunyit dan ikan burn di kupah dan suku. Okay. Dan sande. Bukan sande. Oh, open. Not open, but you will go to suku tempo. Yeah, yeah, correct. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Saya kira terima kasih Buka atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya dan teman-teman mohon pamit karena terkait dengan waktu kita mau berangkat ke Surabaya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mahal saya terima sah menjadi milik Sandra. Semoga jadi kebaikan. Amin. Terima kasih. Thank you. Ya, sama-sama. Okay. Bertemu lagi dari kesempatan. Terima kasih.